Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke video pembelajaran ICT penggalan 51. Di pembelajaran ICT penggalan 51, kita akan mempelajari membuat objek pada Microsoft PowerPoint 2007. Boleh 2007, boleh 2010, boleh yang di atasnya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada gambar bebek dan gambar gajah. Kita langsung ke tugasnya ya. Tugasnya di sini kita akan tugasnya ada di halaman lah. Di halaman 47. Tugasnya di halaman 47. Kalian ada membuat 4 slide yang berbeda. Jadi kalian hanya membuat 2 objek saja. Misalnya gambar bebek dan gambar gajah, atau gambar bebek dan gambar cicak boleh, gambar bebek atau gambar siput juga boleh, yang menurut kalian kalian sukai, hewan yang kalian sukai, hewan yang mudah buat kalian untuk menggambarnya. Kita lanjut, kita langsung buka PowerPointnya. Nah, Teacher Tio langsung buka PowerPoint. Di sini kosong, blank, kosong, kemudian Teacher Tio insert, pilih shape. Kita akan membuat kepalanya dulu, wajahnya dulu ya. Oke. Teacher Tio pakai rectangle tadi, kemudian Teacher Tio menggunakan basic shape trapezoid. Teacher Tio atur di sini trapezoidnya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Sesuaikan dengan itu. Kemudian Teacher Tio akan membuat mata. Membuat mata cukup satu saja di sini. Kalau diwarnain langsung juga boleh. Misalnya Teacher Tio warnain matanya yang di sini. Diseleksi, klik kanan, grouping, group. Nah, tinggal CTRL. Nah, udah seperti ini. Kemudian membuat hidung, format hidungnya warna hitam ya. CTRL, tarik. Oke, sudah selesai. Teacher Tio klik kanan. Oh, ini Teacher Tio warna dulu. Teacher Tio tadi sudah ngajarin kalian kalau mau membuat warna itu ada di sini, ada outline, ada warnanya juga. Oh, sorry. Warnanya di sini, nah. Ini warnanya. Ya, Teacher Tio agak hitam kan. Nah, agak seperti ini. Teacher Tio klik kanan, Teacher Tio group, Teacher Tio kecil kan. Kemudian kita membuat badan. Badan kita pakai rectangle. Pakai rectangle lagi untuk leher. Kita atur, kemudian kita pakai segitiga, tapi jangan lupa di rotate. Nah, jika sudah selesai, kita pakai eyeball connector, jangan lupa warnanya. Tinggal kita warnain. Bentar, ini warnanya agak terang.
sudah selesai membuat satu, jangan lupa dikasih warna, klik kanan, grup, dan dipindah di sini. Kita kecilkan. Oke, dan back. Nah, bebeknya sudah jadi. Jangan lupa diseleksi. Klik kiri, seleksi semuanya, klik kanan, grup. Fungsinya grup ini adalah kalau kita mau mengecilkan itu otomatis kecil semua. Jadi semuanya ikut. Untuk saat kedua, kita beli blank. Kemudian Teacher Tio mau membuat sungai. Sungai Teacher Tio menggunakan star and banner double wave. Tinggal ngatur saja, klik kanan, klik dua-duanya di grup. Nah, sudah selesai, kita CTRL tahan, klik kiri tarik, kemudian kita warnai. Tanamannya di situ nggak panjang-panjang ya, di situ membuat dari cloth.